من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang agama kami ini. Wa 'allimna ta'wil, dan alimkanlah kami dengan ilmu ta'wil, ilmu memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Wahdina siratakal mustaqim, dan tunjukkanlah kami semua jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini sidang hadirin sekalian ialah zikir, faedah dan tata caranya. Kita akan membincangkan perbahasan ataupun perbincangan pendapat para ulama berdasarkan kepada Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah manfaat, faedah yang akan kita perolehi apabila kita berzikir, dan bagaimana tata cara yang sepatutnya ataupun cara berzikir, kaedah berzikir yang sebaik-baiknya berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 152. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum, fazkuruni, ingatlah kamu kepada aku. Fazkuruni, ingatlah kamu semua kepada aku. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berzikir, supaya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu dia ada banyak kategori. Zikir dia ada banyak kategori. Zikir dengan lidah, zikir dengan amal perbuatan, zikir dengan hati kita, i'tiqad dan seumpamanya. Kemudian Allah Taala kata azkurkum, nescaya aku ingat pula kepada kamu. Baik. Perkataan tu tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 itu nampak ringkas. Perkataan tu ringkas. Fazkuruni, kan. Ingatlah kepada aku. Azkurkum, nescaya aku ingat kepada kamu. Ringkas je, pendek. Tetapi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata bahawa ayat ni dia pendek, fazkuruni, kan. Pendek je. Tapi dia kata kalaulah, dia kata, kalaulah, buat andaian, jika sekiranya tidak ada dah kelebihan lain zikir ni. Zikir ni tak ada manfaat lain, tak ada faedah lain, melainkan faedah dia satu ni je. Daripada ayat ini satu ni je, Imam Ibn Qayyim kata, satu ni je. Tak ada dah kelebihan lain, tak ada manfaat lain, tak ada faedah lain. Maka Imam Ibn Qayyim kata, sudah cukup kelebihan tersebut. Dia kata. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya ialah kita sebagai hamba, apa dia lagi faedah? Apa dia lagi manfaat yang lebih besar selain daripada manfaat Khaliq, the creator, pencipta kita ingat kepada kita. Bila Allah dia ingat kepada kita, selesai semua masalah. Selesai semua masalah. Dia konteks dia, tuan-tuan. Dia punya konteks dia mudah kita nak faham. Kenapa Imam Ibn Qayyim kata, kalau tak ada faedah lain, cukup dengan satu ayat ni je. Cukup memadai dengan Allah Ta'ala ingat kepada kita.
Tuan-tuan, sekarang ni musim dekat dengan pilihan raya kan? Dekat dengan pilihan raya. Kalau YB ingat kat kita, senang, banyak selesai banyak masalah. Yang susahnya kalau YB tak ingat kat kita, kalau menteri tak ingat kat kita, yang tu susah. Berapa kali minta suruh pergi repair jalan, tak repair-repair. Kan? Pasal dia tak ingat kat kita. Tapi kalau dia ingat kat kita, tuan-tuan, kita tak payah sebut kat dia. Dia tahu dah ni dekat pilihan raya, nanti pengundi nak undi dia, baik dia buat siap-siap. Pasal dia ingat kat kita. Dia ingat undi kita tu. Dengan pembesar, dengan siapa-siapa pun tuan-tuan, kalau dia ingat kepada kita, selesai. Kita tak payah pergi jumpa dia, kita tak payah nak telefon banyak kali, tak payah nak WhatsApp banyak kali. Tuan-tuan biasa tak? Ada hajat dengan orang, nak kena peringat dia banyak kali. Biasa tak? Kan? Biasa tak? Apa-apa perasaan kita? Telefon tak angkat. Kalau angkat pun sat-sat-sat-sat dia kata. Kan? Kita WhatsApp pun tengok blue tick tu ada, tapi tak reply. Kita ni nak sangat pertolongan dia. Apa perasaan kita tuan-tuan? Kalau orang lupa kat kita, orang tak ingat kat kita, kita minta banyak kali dia buat tak tahu. Maka Allah bila dia ingat kepada hamba dia, selesai masalah hamba ni. Selesai masalah kita sebagai manusia. Sebab Allah dia ingat kepada kita. Itu maksud Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata, kalaulah zikir ni tak ada faedah lain, tak ada manfaat lain, kecuali hak satu ni je, surah Baqarah ayat 152, dia kata sudah memadai. Cukuplah. Imam Ibn Qayyim kata. Baik. Maka daripada itu, sidang hadirin sekalian, kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bila berzikir, hendaklah berzikir dengan banyak. Bukan zikir sikit-sikit. Allah dia ajar kepada kita sebagai hamba, zikir kena zikir dengan cara yang banyak. Yang ni kita nak tahu. Kita nak tahu. Yang kata banyak tu apa maksud dia banyak? Banyak yang macam mana? Nak kena zikir 10 ribu ke? Nak kena zikir sampai 1 juta kali ke? Atau maksud zikir yang banyak ni apa dia? Kita tengok surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35. Firman Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما. Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ, iaitu lelaki yang berzikir. Siapa seorang lagi? Siapa satu kelompok lagi? وَالذَّاكِرَات, perempuan-perempuan yang berzikir. Dan mereka ni bila berzikir, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, dia berzikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah, kathira, dia ingat banyak-banyak. Banyak dia ingat. Banyak, banyak macam mana tu? Kan? Allah Ta'ala janji, siapa yang berzikir, siapa yang ingat kepada dia banyak-banyak, kathira, Allah Ta'ala janji apa dia? A'addallahu lahum, Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka maghfirah, keampunan. Dosa tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mahu dosa dia, kesilapan dia yang lampau diampunkan oleh Allah Taala, caranya adalah dengan cara memperbanyakkan ingatan ataupun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kita akan dapat? Wa ajran azima, akan dapat pahala yang besar. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok salah seorang tokoh dalam bidang tafsir, Al-Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, dihurai apa maksud kathira. Apa maksud berzikir kepada Allah Ta'ala dengan cara banyak-banyak? Apa maksud dia? Adakah kita nak kena beli tasbih elektronik digital tu pasal nak kena bagi 1 juta? Nak kena bagi 10 ribu ke? 100 ribu ke? 1 trilion ke nak zikir kepada Allah? Atau yang kata maksud ingat kepada Allah banyak-banyak tu maksud dia apa?
Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata maksud kathira dalam ayat yang kita baca itu, zikir dengan banyak-banyak itu, dia kata apa? Satu, tahlil. Dia sebut tahlil. Bila sebut tahlil, la ilaha illallah, itu dia. Satu, dia kata tahlil. Lepas tu dia kata yang kedua, tahmid, alhamdulillah. Lepas tu tasbih, subhanallah. Lepas tu yang empat, takbir, Allahu akbar. Lepas tu dia kata semua perkataan-perkataan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, dia start apa dia tuan-tuan? Tahlil dulu, la ilaha illallah, tu besar tu. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan? Yang kita duduk selalu sebut tu. Lepas tu dia kata minimumnya yang kata berzikir kepada Allah Ta'ala dengan cara yang banyak ni, macam mana maksud dia? Dia kata paling kurang, dia kata kita kena melazimi, kita kena merutinkan, kalau boleh guna perkataan tu, kita kena jadi rutin, kena lazim, melazimi zikir hak pagi dengan petang. Zikir pagi dengan petang. Apa dia zikir pagi dengan petang? Sekejap lagi kita cerita. Zikir pagi dengan petang, apa dia? Zikir lepas semayang lima waktu. Zikir lepas semayang ni tuan-tuan, kita ada dua cara. Kita ada dua cara. Sama ada tuan-tuan lepas semayang tadi, lepas setiap kali semayang fardu, bagi salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Belah kanan. Lepas tu, assalamualaikum warahmatullahi. Belah kiri. Lepas tu, kita duduk, kita zikir. Itu satu cara. Istighfarnya apa semua tu kan? Subhanallah apa semua tu? Ayat kursi tu. Satu cara. Satu cara lagi bagi orang yang sibuk, dia ada hajat, dia ada keperluan, dia nak tunggu lepas sembahyang tak boleh, dia kena angkat punggung. Nak kena start kereta, nak kena pergi ambil anak tuition lah, hantar anak tuition, nak pergi kedai, macam-macam ni. Serabut dalam kepala, banyak urusan. Maka orang yang macam tu, dia boleh berzikir lepas sembahyang semasa dia berjalan, semasa dia atas motor, semasa dia dalam kereta, dia punya kesinambungan itu tak terputus, dia tak putus. Walaupun kita angkat punggung masuk dalam kereta, walaupun kita naik bas, dia tak putus. Yang penting lepas sembahyang zikir, sama ada kita terus duduk dalam masjid ataupun kita bergegas keluar, sambil-sambil bergegas keluar itu kita teruskan dengan istighfarnya, dengan ayat kursinya, dengan tasbih dan sebagainya. Itu cara dia yang kata memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan zikir. Baik, apa lagi dia kata? Zikir-zikir yang bersebab. Yang kata memperbanyakkan zikir ni apa dia? Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata zikir yang bersebab. Saat ni kita nak masuk masjid, kita baca doa kan? Dia ada zikir dia, dia ada doa dia. Masuk masjid, keluar masjid, ambil air semayang kan, doa lepas wuduk, dengar azan tadi, semua tu dia ada zikir, dia ada doa dia. Bila ada sebab, masuk toilet, dia ada zikir. Ni cerita toilet semalam, tuan-tuan sekalian, saya pergi satu masjid. Bahaya nak kita pergi satu tempat yang kita tak biasa ni tuan-tuan. Eloknya sebelum kita nak buang air tu, kena buka pipe air dulu, ada air ke tak ada. Rumah kita tak apa, sebab rumah kita tak ada masalah. Ni tempat awam ni, tuan-tuan dah buka kain dah, dah agak kain. Lepas tu tuan-tuan buang air, tiba-tiba buka-buka pipe, air tak ada. Ha, nak buat macam mana? Ha, ni yang ni nak kena belajar fiqah banyak-banyak ni. Nak belajar fiqah banyak-banyak. Air tak ada, tengok dalam tangki pun tak ada air. Ha, nak buat macam mana? Tuan-tuan nak keluar dengan kain sarung, tarik macam orang baru lepas bersunat macam tu. Ha, kan? Jadi kalau tuan-tuan masuk toilet, selain daripada kena ingat baca doa tu, zikir nak masuk toilet tu, tuan-tuan kena ingat juga, kena buka pipe dululah, check air ada ke tak ada. Kadang-kadang macam-macam masalah.
Baik, jadi tuan-tuan, Syekh Sa'di kata memperbanyakkan zikir itu setiap kali ada sebab kita baca zikir, baca doa, masuk dalam kereta kan dan sebagainya, itu semua dia ada zikir dia. Jadi itu yang dimaksudkan memperbanyakkan zikir. Dan dia kata zikir ini kita lazimi dia pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Nah, ini dia tuan-tuan sekalian. Baik, sidang hadirin sekalian, kita baru baca dua ayat Quran. Satu tu pendek, satu lagi panjang sikit. Apa yang kita tengok tadi, secara umumnya dia ada satu faedah, ada manfaat apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat ni tuan-tuan, dia terbahagi pada dua. Satu kita panggil ta'abudi, satu lagi dia panggil ta'akuli. Ta'abudi ni kita tak payah fikir apa, kita buat je. Semayang maghrib tadi 3 rakaat, itu ta'abudi. Kita tak payah, tak boleh nak fikir pasal apa 3, kenapa tak boleh buat 4, buat 2 ke, buat 6 rakaat. Yang tu kita tak payah fikir, itu ta'abudi. Tapi zikir ni tuan-tuan, dia ada satu aspek, satu sudut tertentu, dia bersifat ta'akuli. Kita boleh fikir, dia ada hikmah dia yang mana manusia boleh fikir. Sebab apa saya kata macam tu tuan-tuan sekalian? Saya ambil satu contoh kepada tuan-tuan sekalian bahawa di kalangan ahli psikologi, mereka bercakap tentang satu tajuk yang mana kalau tuan-tuan rajin boleh balik baca sendiri, buat research sendiri ataupun rajin Google, tuan-tuan boleh tengok ada banyak artikel yang ditulis oleh pakar-pakar dalam bidang sains yang berkaitan dengan psikologi dan sebagainya di bawah satu tajuk yang dipanggil sebagai the benefits of talking to yourself. Apa dia faedah, kelebihan, kebaikan yang kita akan dapat bila kita bercakap kepada diri kita sendiri. Saya tak kata bahawa talking to yourself itu sama dengan zikir. Saya tak kata gitu. Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, talking to yourself itu dia ada beberapa persamaan dengan zikir tadi. Kan kita kata alhamdulillah. Itu kita bercakap dengan diri kita tu. Kan? Zikir kepada Allah tu sebenarnya kita bercakap dengan diri kita. Kita nak masuk masjid tadi. Kan? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi bila dia masuk masjid, antara yang Nabi baca apa dia? Selawat kepada Nabi. Nabi sendiri pun dia selawat. Maka kita bila nak masuk masjid tadi, nak semayang tadi, kita masuk masjid, antara yang kita buatnya ialah selawat kepada Nabi, wassalatu wassalam ala rasulillah dan seumpamanya, rabbil firli dhunubi waftah li abwaba rahmatik dan seumpamanya. Kan? Itu dia ada beberapa persamaan dengan apa yang orang putih sekarang dia buat kajian berkenaan dengan apa dia benefits apabila dia kata you talk to yourself, kamu bercakap dengan diri kamu. Dulu orang kata bercakap seorang-seorang ni orang gila. Bercakap seorang-seorang ni orang gila. Kan? Tapi ahli psikologi barat sekarang dia kata apa? Dia kata why talking to yourself is not a sign of a mental illness. Kenapa bercakap kepada diri kamu sendiri itu bukannya tanda penyakit mental? Maknanya dia nak bagi tahu kat kita, saya baca sikit tuan-tuan, dia nak bagi tahu dalam artikel ni, ahli psikologi dia nak bagi tahu bahawa sebenarnya ada banyak faedah bila manusia ni dia boleh bercakap kepada diri dia sendiri. Tuan-tuan, bercakap dengan diri kita tu dia ada banyak persamaan dengan aspek-aspek tertentu dalam zikir, dalam doa kita kepada Allah. Bila kita kata subhanallah, maha suci Allah, kita tak cakap dengan siapa-siapa, kita bercakap seorang-seorang, tapi kita berbicara dengan Allah Taala. Nampak macam cakap seorang-seorang, tapi kita berbicara dengan Allah. Kan? Kita kata alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Nampak macam cakap seorang-seorang, tapi sebenarnya kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala tu maha mendengar. Kita baca Quran, nampak macam cakap seorang-seorang, tak, kita berzikir itu kita baca Quran, kita baca kalam Allah Taala.
Maka dia kata apa? Apa ni ahli ahli psikologi barat dia kata apa? Seorang ni pakar psikologi, nama dia Paloma Mary Beffer. Dia ni seorang pakar psikologi di sebuah universiti di Wales, UK. Dia kata apa? Talking to yourself is very healthy. Dia kata bercakap dengan diri sendiri itu, dia kata sangat sihat, dia kata. Satu amalan yang sangat sihat, sangat menyihatkan. Sebab apa? Dia kata it helps you to control yourself. Dia akan tolong kita untuk kawal diri kita. Kita manusia ni tuan-tuan, antara satu benda yang kita nak kena ada, kemampuan kita kawal diri kita. Itu nak kena ada. Bila kita nak marah kepada seseorang, kemarahan tu kita boleh kawal. Bila kita boleh kawal diri kita, maka kita akan menjadi seorang warga yang baik, tuan-tuan. Vandalism tak ada. Sebab kita boleh kawal diri kita. Orang yang tak boleh kawal diri ni, tuan-tuan, waktu yang wheelie tu, angkat tayar depan lah. Dia duduk racing lah. Kan? Dia conteng kerusi pengangkutan awam. Naik train, dia conteng kereta api. Naik bas, dia conteng bas. Dia tak boleh nak kontrol diri dia. Maka ahli psikologi barat dia kata apa? Bila bercakap dengan diri sendiri, antara kelebihannya ialah dia akan membantu kita mengawal diri kita. Tuan-tuan tengok ada orang yang duk bunuh diri tu. Kan? Dia depres, dia tertekan, dia mengalami kemurungan. Dia tak boleh nak kontrol diri dia, akhirnya dia bunuh diri. Dulu bunuh diri ni kita tengok China India yang kita biasa tengok. Sekarang bunuh diri dah ramai dah orang Melayu. Kita bukan nak bercakap tentang bangsa, tapi bila cakap orang Melayu, biasanya orang Melayu ni beragama Islam. Macam mana Islam yang ada dalam diri dia tak boleh nak kontrol dia? Ha, ini punca dia. Sebab tu kita tuan-tuan mesti memperbanyakkan zikir kepada Allah supaya kita boleh membantu mengawal diri kita. Ini kajian yang dibuat oleh ahli psikologi barat, tuan-tuan. Lepas tu dia kata satu lagi, Paloma ni dia kata apa? Dia kata ada two ways of speaking to yourself. Ada dua cara bercakap dengan diri sendiri. Satu dia kata inner talk, satu lagi dia kata talking out loud. Dia kata satu kita bercakap dalam diri, satu lagi kita bercakap kuat. Kalau tuan-tuan tengok, zikir dalam agama kita ni dia ada dua. Betul tak? Zikir dalam agama kita dia ada dua. Satu, yang kita jaharkan, yang kita nyaringkan suara kita. Satu lagi, zikir yang kita perlahan. Kita hanya telinga kita je dengar, ataupun orang duduk sebelah kita je yang boleh dengar. Kalau duduk jauh sikit, dah tak dengar dah. Zikir dalam Islam ada dua. Satu yang kita jaharkan, satu lagi yang kita perlahankan. Apa dia zikir yang dijaharkan, yang dinyaringkan? Antaranya azan tadi. Kan? Azan, mana-mana masjid, kalau boleh nak ada mikrofon yang paling baik, loudspeaker yang paling baik, azan berkumandang kepada seluruh kampung yang ada, yang berdekatan. Kan? Bila kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dilaungkan, maka berkumandang suara takbir itu masuk ke rumah-rumah orang yang ada di kampung, dalam di taman perumahan dan sebagainya. Apa dia lagi? Zikir yang dinyaringkan tadi, imam. Dia jadi imam. Kita ada berapa saf kat belakang ni, semua pakat diam dengar imam seorang yang baca Quran secara nyaring. Baca secara nyaring. Dia baca secara nyaring, orang lain pakat dengar. Banyaklah kan zikir-zikir yang dinyaringkan. Apa dia lagi? Kita pergi umrah ataupun haji. Kan? Bila kita sampai tu, bila kita start je niat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dinyaringkan suara. Kan? Duk atas bas tu, satu bas tu semua menyaringkan suara. Apa ni? Zikir dengan cara sedemikian. Banyaklah contoh-contoh yang mana kita ni, kita bukan bercakap dengan orang, tapi kita zikir. Kita bercakap dengan diri kita.
Tetapi sebenarnya pada waktu yang sama kita bercakap, kita berbicara dengan Allah Ta'ala, kerana ucapan, ungkapan yang kita lafazkan itu adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dia kata, tuan-tuan sekalian, dia kata orang yang bercakap dengan diri dia sendiri, kajian barat ini, dia kata apa? Mendatangkan confident kepada diri. Banyaklah dia buat kajian yang tak boleh kita nak baca semua, dan dia kata antaranya ialah memperkuatkan mental orang tu. Sebab tu kalau tuan-tuan rajin tengok ahli sukan, siapa dia? Sprinter, ahli gimnastik, perenang dan sebagainya, sebelum dia lari, sebelum dia start pertandingan tu, tuan-tuan tengok mulut dia. Dia bercakap dengan diri dia, mulut dia tu. Dia nak bagi dia confident. Dia bercakap dengan diri dia. Itu cara dia, tuan-tuan sekalian. Maka kita Islam jauh lebih hebat daripada talking to yourself. Jauh lebih hebat daripada berbicara dengan diri kamu sendiri. Sebab kita ada zikir. Yang mana zikir itu bukan sahaja kita berbicara dengan diri kita, tetapi kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untungnya tuan-tuan, kita jadi orang Islam. Untungnya kita menjadi orang yang berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, zikir ini antara dua tadi, ada zikir yang dinyaringkan, ada zikir yang diperlahankan. Antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 205 firman Allah Ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Allah Ta'ala berfirman dengan maksudnya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Fi nafsik, dalam hatimu, dalam dirimu, dalam hatimu. Cara dia macam mana? Tadarru'an wa khifatan, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Tadarru', merendahkan diri. Wa khifatan, dan dengan rasa takut. Jadi cara kita berzikir ni, antara tata cara yang pentingnya ialah kita perlahankan suara kita, kan? Kita perlahankan suara kita, dan bila kita perlahankan suara kita, kita hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita berzikir kepada Allah. Wa dunal jahri, tanpa mengeraskan suara, sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk di kalangan orang yang lalai. Jangan leka, jangan lalai. Lalai ni tuan-tuan banyak musibah. Tuan-tuan tengok je, lalai ni dia banyak. Tuan-tuan bawa kereta, lalai. Tengah bawa kenderaan, tuan-tuan lalai, habis. Tu yang meninggal dunia, kesian kat dia, kan? Bawa anak, terlalai, terlupa anak ada kat belakang, tertinggal, habis, musibah. Dia jadi musibah. Kita didik anak, lalai dalam mendidik anak, habis, musibah tuan-tuan. Kita tak mau. Benda-benda macam tu kita tak mau. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, wala takum minal ghafilin, jangan kamu lalai, jangan termasuk di kalangan orang yang lalai. Kemudian para ulama menggariskan alasan-alasan dan hikmah kenapa secara umumnya, kecuali keadaan-keadaan tertentu, secara umumnya zikir yang perlahan ni disuruh supaya kita baca secara perlahan. Pasal apa? Kan? Antaranya ialah kerana apa? Kerana kita patuh kepada ayat Quran tadi. Bila Allah Ta'ala kata perlahankan suara kamu, maka kita perlahankan suara kita. Lagi, kenapa kita perlahankan suara? Kerana kita menunjukkan adab yang sangat baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bercakap dengan Yang di-Pertuan Agung,
Tuan-tuan bercakap macam mana? Tuan-tuan bercakap macam dekat kedai kopi ke? Cuba tuan-tuan tengok bila Perdana Menteri kita mengadap yang di Pertuan Agong. Banyak kan video duk keluar, gambar duk keluar kan. Duduk pun lain. Kerusi dia atur tu, dia ada protokol. Nak cakap dengan yang di Pertuan Agong ni, dia ada protokol dia. Dia ada adab dia. Ethics dia, dia ada. Cara duduknya. Mana boleh macam kita duduk kat kedai kopi, tak boleh. Dia ada cara duduk. Lepas tu tuan-tuan tengok, bila dia orang bercakap, ada tak tangan duk angkat gitu-gitu, ada tak? Mana ada, yang tu je kedai kopi boleh. Hang ni teruk, kita buat lagu tu kan. Tu kawan kita boleh lagu tu. Dengan agung boleh. Tuanku ni apa tuanku? Mana boleh lagu tu cakap kena dengan tuanku, tak boleh. Tuanku patik sembah apa semua. Dia ada cara bercakap, intonasi suara pun dia ada. Dia ada intonasi tertentu, pilih perkataan tertentu. Maka kalau dengan agung pun kita ada protokol yang macam tu, etika yang macam tu, adab yang macam tu, maka apatah lagi kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya dalam kuliah saya sering kali sebut kepada tuan-tuan, bila kita zikir, jangan zikir cara yang nampak tidak ada adab kepada Allah. Doa sama juga dengan zikir. Jangan doa dengan cara yang tak ada adab dengan Allah. Tadi kita semayang. Setiap kali kita semayang, kita sujud, kita duduk antara dua sujud. Biasa kita kat Malaysia ni, kita baca doa apa? Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu doa atau zikir yang biasa kita duk baca antara dua sujud. Kita di Malaysia ni, tanah Melayu ni, biasanya kita baca doa tu. Walaupun dia ada banyak doa lain. Kita ambil yang tu sebagai contoh. Kita tanya diri masing-masing malam ni. Tanya diri masing-masing malam ni, siapa baca cara pertama, siapa baca cara yang kedua. Cara pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu cara pertama. Cara kedua, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tanya diri masing-masing. Saya semayang tuan-tuan, bila time saya jadi makmum, duduk sebelah kanan kiri, jarang-jarang je saya dengar orang baca cara yang kedua. Cara minta dengan Allah. Rabbil firli, ampunlah dosaku. Warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah, kasihan belaslah kepada aku. Wajburni, tolonglah aku ataupun tutuplah aibku. Kan? Jarang-jarang. Hak biasanya kalau kita duduk semayang dalam satu saf, kanan dengan kiri, dia akan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Dia akan baca laju. Itu cara yang salah tuan-tuan dalam zikir. Sama bila kita rukuk ataupun sujud, Subhana rabbiyal a'la ataupun Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Biasa orang kita baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Itu cara zikir yang salah. Tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Tak bolehkah kita baca dengan cara yang jelas dan satu persatu, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cara kita memuji Allah, cara kita bertasbih, mensucikan Allah dengan kata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kita bukan kata maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kita tak kata gitu. Kita sebut satu-satu. Itu yang kata tata cara zikir. Kan? Sama juga lepas kita semayang, apa, baca ayat kursi. Ataupun nak tidur, baca ayat kursi. Tuan-tuan baca macam mana? Nak tidur, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Adakah baca macam tu? Ataupun baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila tuan-tuan baca laju, kita bukan orang Arab. Saya tak tahulah tuan-tuan ni fasih bahasa Arab ke tidak. Tapi bila tuan-tuan baca laju macam tu, tuan-tuan takkan tahu apa makna yang tuan-tuan baca. Takkan tahu. Tapi kalau kita baca satu-satu, kita sempat memperhatikan makna ayat kursi yang kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu-satu. Allah
La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang sepatutnya disembah melainkan Dia, al hayyu al qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri. Itu sebab kita kena zikir, termasuk baca Quran, doa dan seumpamanya, dengan cara baca satu persatu. Jangan duk baca laju sebagaimana yang kebanyakan orang buat. Seterusnya, para ulama mengatakan bahawa zikir dengan cara perlahan itu dia lebih khusyuk. Dia lebih khusyuk. Seterusnya, kenapa? Sebabnya dia lebih ikhlas. Orang yang menyembunyikan zikir dia, dia tidak mempamerkan zikir dia kecuali zikir yang disyariatkan untuk dipamerkan, untuk dinyaringkan, itu cerita lain. Tapi secara umumnya zikir yang perlahan ini tujuan dia untuk menjaga keikhlasan kita. Orang tak tahu kita zikir apa, orang tak tahu kita zikir banyak mana, maka itu sebab para ulama mengatakan bahawa zikir dengan cara yang macam ni dia lebih menjaga keikhlasan kita. Sebab tu zikir ni hak mana yang disyariatkan secara bersendirian itu kita buat secara bersendirian. Kita kalau bukannya berkumpulan, berkumpulan itu hanya pada ibadat-ibadat yang tertentu. Baik, kemudiannya sidang hadirin sekalian, zikir yang secara perlahan ini disebut sebagai zikir yang mana kebaikan dia ialah dia kurang memenatkan. Dia kurang memenatkan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok siapa jadi imam dengan siapa jadi makmum, mana lebih rehat dan mana lebih penat? Jadi makmum lebih penat atau jadi imam lebih penat? Saya tuan-tuan ni bulan Ramadan lagi dekat 2 bulan kan, lagi dekat 2 bulan nak main ni. Saya kalau ada masjid telefon minta saya bagi tazkirah dan pada masa yang sama jadi imam, oh letih. Letih tuan-tuan, letih. Siapa yang jadi imam dia tahu lah kan, siapa jadi imam dia tahu. Berbanding kita jadi makmum, kita jadi makmum kita hanya ikut imam, kita dengar je imam baca. Nak-nak imam yang baca daripada hafalan, lagi letih, lagi letih. Ni sebab kita jaharkan suara kita yang lead, suara kita kuat, maka dia cepat penat. Tubuh kita sendiri pun cepat penat. Kalau sembahyang Jumaat contohnya, baca khutbah dengan tak baca khutbah lain. Saya kalau hari saya baca khutbah tuan-tuan, lepas sembahyang Jumaat tu letih. Kalau dapat bantal sebiji memang syok tidur. Memang syok tidur. Khutbah bukan lama pun, 15 minit, paling lama 30 minit. 30 minit lama tu. Sini khutbah berapa jam ada? Tak sampai sejam. Syekh Yusuf Al-Qaradawi tuan-tuan di Qatar, saya hampir-hampir nak dapat nak dengar khutbah dia masa pergi ke Qatar, tapi tak dapat sebab dia orang minta saya baca khutbah di masjid lain. Saya nak pergi sebab saya nak tengok sendiri macam mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia khutbah. Saya dah beritahu Syekh Yusuf Al-Qaradawi kalau dia khutbah sejam lebih. Kalau dekat Penang ni sejam lebih kena maki ke? Kena maki. Kan, dikit lagi ada makmum kat bawah tunjuk jam ni, jam tunjuk jam. Saya pernah kena dekat belah Tanjung tuan-tuan. Tengah khutbah atas mimbar. Ada satu pak cik dia duduk dekat pintu, dia duduk dekat pintu, dia angkat tangan dia tunjuk jam. Saya tengok apa ni, jam masjid baru 1:55. Heran juga pasal apa dia angkat dia ni. Mungkin dia tengok saya punya gear makin naik kot. 1:55. Sepatutnya 1:55 gear tu makin turun, ni makin naik. Dia tu boleh angkat jam tinggi-tinggi nak tunjuk supaya nak peringat dekat khatib supaya berhenti pukul 2. Penang tak boleh. Nak khutbah sejam lebih. Jadi khutbah penat sebab suara kita tinggi. Walaupun khutbah 15 minit 20 minit. Maka para ulama menyebut bahawa antara kelebihan ataupun kebaikan apabila kita berzikir dengan suara yang perlahan, tubuh kita lambat penat. Dia akan penat juga tapi dia lambat sikit berbanding dengan suara yang nyaring. Tuan-tuan, di Pulau Pinang ni saya biasa pergi tempat orang duduk bertahlil, duduk tengok orang tahlil dan duduk dalam majlis tahlil pun. Di Pinang ni dia tak berapa nak rock macam Kelantan. Kelantan dia lagi rock.
Tuan-tuan tahu tahlil cara orang Kelantan macam mana? Dia hayun badan tu, hayun style kanan kiri satu dah. Satu lagi hayun style depan belakang ni. Ha, bergegar tu lantai rumah tu. Bergegar lantai rumah. Saya tak pernah tengok dekat Penang orang, kalau orang Kelantan dia panggil mengatik. Mengatik. Tak ada lagi kat Penang sampai macam tu. Tahlil macam tu tuan-tuan, cepat penat. Suara dah lah kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu dia ada tekung. Allah. Ha, kan sedap tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan hayung badan apa saja. Cepat penat. Jadi para ulama kata yang bagusnya ialah zikir itu dengan cara perlahan tanpa melibatkan pergerakan badan yang banyak. Ni yang duk banyak sekarang ni ada di Pahang dan beberapa negeri yang masuk dalam YouTube. Oh, tu ada style baru pula. Style macam apa? Duk hayun tangan ni. Oh, tu pun satu masalah. Kan? Jadi itu bukan zikir yang disyariatkan dalam agama. Dalam agama, zikir ialah dengan cara yang perlahan supaya anggota badan kita tidak cepat penat. Dan zikir dalam majmu' fatwa disebut bahawa zikir yang secara perlahan itu dia lebih selamat daripada was-was jikalau dibandingkan apabila kita berzikir dengan cara yang kuat, dengan cara yang nyaring. Baik. Satu lagi, zikir pagi dan petang. Apa maksud pagi dan apa maksud petang? Kita kata zikir ni pagi, lepas tu zikir waktu petang. Sekarang kita nak tahu apa maksud zikir pada waktu pagi dan zikir pada waktu petang. Di sisi ulama mazhab Syafi'i, antaranya Imam Suyuti. Imam Suyuti ni salah seorang tokoh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia kata mengikut pendapat yang paling rajih, mengikut pendapat yang paling rajih, zikir waktu pagi dia bermula dengan masuknya waktu subuh. Start dengan waktu subuh sampai kepada zuhur. Itu pagi, maksud pagi. Siapa kata ni? Imam Suyuti. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ke, dalam buku ke apa ke, dia kata ni zikir waktu pagi, kita dah ada dalam kepala, oh waktu pagi dia start dengan subuh, waktu subuh sampai kepada masuk zuhur. Itu waktu pagi. Ta'rif di sisi Imam Suyuti. Petang, apa dia petang? Kita kalau petang, kita kata lepas zuhur, kan? Imam Suyuti, dia kata paling tepat, maknanya ulama berbeza pendapat. Maksud petang tu apa dia? Ulama ada beberapa pendapat. Tapi antara pendapat Imam Suyuti, dia kata petang ni, maksud petang, dia start dengan maghrib. Itu pendapat Imam Suyuti. Dia start dengan maghrib sampai pertengahan malam. Bila sebut zikir waktu petang, ada beberapa pendapat ulama. Salah satunya pendapat Imam Suyuti, dia kata zikir waktu petang start dengan maghrib sampai habis tengah malam. Sampai tengah malam. Tengah malam di Malaysia ni pukul berapa? Tuan-tuan kena kerat dua malam tu. Maghrib sekarang masuk pukul berapa? 7:30. Katalah 7:30 maghrib. Lepas tu subuh masuk katalah pukul 6. Tuan-tuan ambil waktu tu, tuan-tuan kerat dua. Tuan-tuan akan dapat 12 lebih kan? 12:30 macam itulah lebih kurang kalau kita di Malaysia. Jadi di sisi Imam Suyuti, zikir waktu petang maknanya start dengan maghrib sampai lebih kurang pukul 12:30, 12:20 kalau kita di Malaysia ni. Itu satu pendapat di sisi Imam Suyuti. Berdalilkan kepada dalam satu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, dia kata apa? Berdasarkan riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia punya makam dia duduk dekat dengan Istanbul. Siapa yang pergi melawat Istanbul, pergi Turki, pergi melawat Masjid Sulaimaniyah, pergi tengok Masjid Biru, Hagia Sophia dan sebagainya, kalau ada kesempatan pergilah tengok makam Abu Ayyub Al-Ansari. Kubur Abu Ayyub Al-Ansari, dia adalah seorang sahabat Nabi, yang mana dia ni, dia sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi duduk di Madinah, tapi kubur dia di Istanbul. Dia berjalan ke pergi Istanbul?
Tak. Habis pasal apa dia mati kat Istanbul? Dia ada research ke? Dia ada apa ni, mesyuarat ke? Kan? Dia mati tuan-tuan di Istanbul sebab dalam usaha untuk menawan Konstantinia, menawan Constantinople, menawan Istanbul. Istanbul tu nama kemudian. Nak tawan Constantinople daripada Rom. Maka dia pergi beberapa kali tuan-tuan sekalian, dan dia mati dalam keadaan orang Islam belum berjaya menawan Constantinople. Tentera selepas tu baru dapat kalahkan Rom, baru dapat tawan Constantinople. Hadis dia ni, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, sesiapa yang sembahyang subuh, siapa-siapa yang sembahyang subuh, lepas tu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita biasa baca tu lah, kan? Berapa kali tuan-tuan? 10 kali. Macam maghrib tadilah, kan? Kita baca 10 kali. Subuh 10 kali. Maka dia kata apa? Seperti membebaskan 4 orang hamba, dicatatkan bagi dia 10 kebaikan, dihapuskan bagi dia 10 dosa, dan diangkat 10 darjat untuk dia, dan dia dilindungi daripada gangguan syaitan sampai pada waktu petang, dilindungi daripada gangguan syaitan. Dan jika dia sebut zikir yang sama selepas maghrib, maka dia akan mendapat kelebihan yang sama. Macam mana nak lindung diri kita daripada syaitan? Ada banyak caralah. Salah satu yang kita belajar ayat kursi. Tapi hadis Abu Ayyub Al-Ansari ni ada satu lagi cara, iaitu dengan membaca zikir yang kita duk baca tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas maghrib. Confirm tuan-tuan sekalian, satu hari tu 24 jam kita dapat protection daripada syaitan. Saya ni tuan-tuan, saya bukan tok bomoh, tapi orang duk main jumpa saya, duk telefon WhatsApp, duk Facebook apa semua ni, duk tanya, duk cerita masalah pasal dia orang kena buatan orang, kena sihir dan seumpamanya, santaulah apa semua. Saya kata saya tak pandai, saya bukan tok bomoh dan saya tak ada ilmu nak kenal syaitan, nak ubat orang supaya jin setan yang ada dalam tubuh dia keluar. Saya tak pandai bab tu. Tapi yang saya boleh kongsinya antaranya hak ni. Sunnah, ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara untuk kita mendapat perlindungan dengan Allah daripada syaitan selain daripada ayat kursi dan sebagainya, antaranya hak ni. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Lepas sembahyang subuh 10 kali, lepas sembahyang maghrib 10 kali. Jangan baca laju-laju. Ni dak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jangan lagu tu, itu bukan zikir. Yang kata zikir ni baca elok-elok. Hayati makna dia itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hak mana panjang kita bagi panjang, hak mana pendek bagi pendek. Jangan duk terabur habis baca. Saya baru ni ada orang buat majlis. Pergilah dalam majlis tu, yang jadi tekong ni dia baca doa tunggang terbalik habis panjang pendek. Ya Allah, tak betul tuan-tuan. Jadi bila kita baca la ilaha illallah, apa dia? Kena fahamlah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah. Wahdah, wahdah, wahdahu la syarikalah. Kena faham? Wahdah tu apa dia? Tu. Dia seorang-seorang. Bahasa kita lah seorang. Tapi dengan Allah kita tak kata seorang. Ketunggalan dia, keesaan dia, wahdahu. Kan? Allah ni satu je. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada associate. Tak ada company, tak ada orang yang boleh menyaingi dia. Tak ada Tuhan yang atau yang dapat menandingi dia. Tak ada siapa-siapa. Sebab tu kita kata la syarikalah. Ni dah wahdahu la syarikalah. Baca punya laju tak tahu apa dia. Jadi macam mana kita kata
Saya baca tapi syaitan duk kacau. Macam mana syaitan tak kacau? Engkau baca secara lara. Engkau tak faham apa yang kau baca. Engkau tidak mentauhidkan Allah Ta'ala sebagaimana apa yang kau baca. Sebab tu kita kena baca dengan hayati makna dia. Bila kita kata la syarikalah, kita faham makna dia adalah Tuhan ni, Allah ni, tidak ada sekutu bagi dia. Itu cara dia. Kan? Lepas tu, lahul mulku wa lahul hamd. Apa dia? Lahul mulk. Lahu tu makna bagi dia, bagi Allah. Mulk, kerajaan. Bukan kerajaan Malaysia, bukan kerajaan Amerika, tak. Lebih daripada tu lagi. Kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan alam semesta ini. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik, milik hakiki. Dia tak naik, dia tak turun. Kita tak, kita naik, orang pilih, orang lantik. Allah tak. Daripada dulu-dulu, dialah yang memerintah alam ini. Sampailah kepada walahul hamd, bagi dia kepujian apa semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ni maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi barulah tuan-tuan kita dapat perlindungan daripada syaitan bila kita baca doa itu dengan cara yang betul. Lepas tu tuan-tuan, zikir ni dia ada banyak lah, dia ada banyak cara, banyak version. Maka kita baca, kita pelbagaikan. Ada masa baca lepas sembahyang tadi, kita baca subhanallah 10 kali. Baca alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Boleh? Ataupun baca subhanallah 11 kali. Alhamdulillah 11 kali. Allahu akbar 11 kali. Pun boleh. Kita variasikan, kita pelbagaikan. Apa dia lagi? Baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Lepas tu kita genapkan dengan sampai kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis pun boleh. Ataupun kita baca subhanallah alhamdulillah allahu akbar, hak macam kita duk biasa baca tu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali pun boleh kan. Ataupun baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Boleh? Macam-macamlah, dia ada banyak variasi, maka kita pelbagaikan. Macam kita makan nasi. Tuan-tuan makan nasi, nak tanya breakfast tiap-tiap pagi sama ke? Saya minat roti canai, maka dia pun makan roti canai hari-hari roti canai. Teruk ah hidup lagu tu. Kan? Orang hak jenis lagu tu teruk. Saya suka makan nasi ayam, maka hari-hari dia makan nasi ayam. Berat orang lagu ni. Dia tidak dapat menikmati apa? Nikmat makanan yang lazat atas dunia. Sebab tu saya tuan-tuan, antara kegemaran saya ialah pergi tempat-tempat baru. Bila orang jemput pergi ceramah walaupun tempat tu jauh, saya suka pergi. Banyak sebab, selain daripada sebab suka tengok tempat orang, selain daripada sebab suka tengok tempat orang, antaranya ialah nak try apa dia makanan terbaik tempat tu. Saya suka try. Kalau Penang ni try macam-macam nasi kandak lah. Kan? Try macam-macam lah. Kalau pergi Negeri Sembilan, apa dia panggil tu? Masak lemak cili api? Ha, lebih kurang itulah. Ha, masak lemak cili api. Baru ni pergi, saya tanya, kat mana yang paling sedap? Dia orang tunjuk, oh try, sedap. Kan? Kita pergi Pahang, Pahang apa dia? Patin masak tempoyak, oh sedap. Kan? Ada patin, hak dia bagi, apa pellet? Ha, bagi pellet saja. Ada patin hak bagi pellet campur perut ayam ada. Ada patin buah, patin sungai, hak bukan dalam sangkar pun ada. Macam-macam. Seko 1,000. Kan? Tak tahulah. Ha, satu ekor harga 1,000 kalau ada kan. Kita try belaka. Pergi belah Terengganu, nasi dagang pula dengan ikan tongkoi. Orang Penang sebut ikan tongkoi dia tak heran. Kan? Orang Penang ikan air kan. Ha, ikan air ni orang Penang ambil lah. Kan? Orang Penang dia tak suka. Tapi kalau orang Kelantan, orang Terengganu, kalau nasi dagang makan dengan ikan tongkoi tu, ikan aya tu, oh itu A plus 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 tu. Kan? Jadi nikmat tu tuan-tuan sekalian, kita pelbagaikan. Kita suka makan roti canai pun takkanlah tiap-tiap pagi roti canai.
Tuan-tuan suka teh tarik. Takkanlah tiap-tiap pagi teh tarik tu yang kena kat kaki tu. Kan? Jadi janganlah mentang-mentang hang suka teh tarik tu dia tiap-tiap pagi. Tengoklah teh tarik, cek gula banyak mana. Kalau nampak tinggi, stop sekejap. Bila dah turun elok, balun pula teh tarik. Tak apa. Kita tak boleh hari-hari pagi petang teh tarik, tak boleh. Jadi kita kena try semua benda. Ada orang kata sate sedap. Sate apa? Sate ni sate apa? Kajam. Try semua. Maka doa ni tuan-tuan, zikir ini caranya para ulama menyebut ialah kita pelbagaikan doa dan zikir sebagaimana divariasa apa? Dipelbagaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sahaja yang diajarkan oleh Nabi, bila Nabi pelbagaikan, kita pelbagaikan. Maka macam itulah tuan-tuan sekalian, kita semayam. Jangan duk baca satu tu je. Ni lepas, bila duduk antara dua sujud, duk baca apa? Rabbi firli warhamni wajburni. Satu tu je. Pelbagaikan. Kita sujud, selain daripada baca subhana rabbiyal a'la, bacalah doa-doa. Nabi suruh baca doa ke sewaktu kita sujud. Maka kitalah baca doa apa-apa pun, tuan-tuan sekalian. Jadi kita pelbagaikan, maka dengan kita pelbagaikan itu, kita dapat memaksimalkan faedah atau manfaat daripada zikir ataupun doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita berada di kalangan orang yang banyak mengingati Allah Taala, lalu Allah Taala mengingati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.